Ini kak bersih-bersih apa ini maksudnya? Pokoknya saya nggak mau tahu itu barang-barang kalian di jalan ganggu, dirapikan, dibersihkan, bawa pulang. Halo guys, kembali lagi ke channel My Assistant. Di sini kita akan mencoba hal baru. Di terik panasnya matahari di kota Semarang. Wow, panas sekali pokoknya. Sungguh panas banget. Apalagi ini puasa di hari kedua. Jadi ini panas banget. Jadi kita mau mencoba untuk membersihkan kayak ikon, ya ikon kota Semarang yang baru saja diresmikan. Ya tahun kemarin. Tahun 2019. Ah ya mungkin itulah. Saya kurang paham juga. Di sana itu ada kayak jembatan penyeberangan kayak gitu. Kita mau bersih-bersih di situ biar yang pengunjung di sana itu nyaman di sana. Iya, apalagi ini kan bulan puasa, cari rezeki. Heeh, cari pahala. Cari pahala, kerja sambil cari pahala. Betul. Sambil di sana kan katanya bagus ya, sekalian kita nanti ikut foto-foto di sana. Iya. Apalagi itu tempatnya di itu daerah mana? Pandanaran. Pandanaran itu ya tengah-tengah kota Semarang. Langsung saja, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Yuk langsung aja kita sana yuk. Yeay, kita udah sampai di Pandanaran. Nah, ini jembatannya nih. Ikon kota Semarangnya ini. Bagus kan? Jadi kalian nggak bakalan sia-sia deh kalau datang ke sini. Kalian bakalan nggak nyesel lihat kita. Di sini rame banget. Yes, betul. Nah, dari sini nih guys, dari sana ujung sampai sini tuh mantap sekali. View-nya bagus. Tapi kita lihat nanti kita akan bersih-bersih di sana. Oke, ikuti terus kita yuk. Oke, terus yuk. Megah sekali ya. Lihat tuh dari ujung sana sampai ujung sana. Di sana ada liftnya tapi kita kurang kerjaan tadi lewat tangga. Biasanya di sini tuh untuk orang yang foto-foto, buat video estetik kayak gitu. Di sini tuh kita beda. Di sini kita mau bersih-bersih ini. Puasa tidak menghalangi kita untuk bersih-bersih. Di sini kita sambil ya nanti mungkin kita foto-foto tapi kita bersihin dulu sekalian cari pahala gitu. Nah, oke, terus yuk kita lanjut lagi. Nah guys, kita akan mulai dari sini, dari sini sampai ke sana. Nah, kita langsung aja mulai yuk. Oke. Kita bawa sih, ini bukan cukup untuk jajan lo ya. Terus kita juga bawa sapu. Sama ini namanya dustpan. Dustpan ini biasanya kita sebut sebagai engkrak. Ini tasnya kita yang bisa buat project. Terus ini kita bawa minum loh. Tapi kita nggak minum, soalnya kan kita masih puasa ini. Ini di sini udah ada cairan buat lap-lapnya, terus kita tambahin aja. Terus kita juga bawa lap. Oke, nanti aku lap dirimu, nanti sapu, habis itu kita langsung pel. Oke. Terus yuk. Yuk, kita langsung aja lap ini. Kita akan lap, bahasa kerennya itu dusting. Kita lap. Ini kita cukup pakai kain mikro atau handuk atau sejenisnya sama sprayer yang udah kotor banget. Baru sedikit ini udah kotor banget guys. Kita lanjut. Emang ini mungkin dinas kebersihannya mungkin di sini nggak bersihin area-area sini juga mungkin ya, karena kan kota Semarang kan lumayan banyak, jadi kan nggak mungkin kalau bersihin semuanya. Jadi mungkin dinas kebersihannya itu mungkin nggak sempet juga bersihin kayak gini. Kita yang nggak ada kerjaan kita bersihin kayak gini.
Nah guys, kalau aku ini bagian ini guys, nyapu sih. Soalnya apa? Kan biasanya kan anak-anak bocil, terus anak-anak remaja juga sering kesini. Apalagi kan ini masih, apa ya, puasa. Pasti kan suka pada ngabuburit nih guys. Makanya kita bersihin kayak gini nih, contohnya nih. Kotor banget nih guys, wah. Nah, aku bersihin coba apa? Biar, kalau kita bersihin biar apa coba guys? Oh, biar orang-orang lewat tuh pada suka. Nah, kayak gini contohnya guys. Coba gimana nih? Puntung-puntung rokok pada di sini nih guys. Wah. Buat anak muda, remaja ataupun orang tua yang datang ke sini, mohon jaga kebersihannya. Soalnya kan ini kan lingkungan apa ya, umum ya. Apalagi kan ini apa namanya, jembatan juga bagus juga dibangun. Apalagi pemandangan juga bagus-bagus. Masa di sini kotor? Kan enggak afdol, guys. Oke. Okay. Tahapan selanjutnya kita ini guys, mau mopping. Tapi kalau kasarnya orang Jawa itu ngepel. Oke, tapi berhubung kita nggak bawa ember, jadinya kita nggak celupin ke ember. Kita cukup semprot aja juga bisa kok. Nih guys, kita semprot sampai kita ini sampai basah. Nah, cukup semprot aja nih guys, soalnya kita nggak bawa ember. Terus kita pasang. Oke, mari kita mopping. Nah ini guys, contohnya ini nih. Ini kan udah pada basah, kotor. Tapi kita coba mopping biar bersih, mengkilap kayak baru. Oke. Okay. Iya. Satu, dua, tiga. Gelang, 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 mbak. Satu, dua. Ceria. Satu, dua,
3. Ah, ini Mbak, lihat Mbak. Bagus kan? Nah, wow. Bagus, kamu mau foto enggak? Enggak mau. Enggak mau. Apa ini? Kok ngawur ya? Wah, orang genah kayak. Ini ngapain ini? Mas ngapain ini? Oh, kita lagi ini kak, bersih-bersih. Udah ada izinnya belum? Gak ada. Gak ada pak. Gak pakai masker lagi toh? Oh iya, astagfirullah. Ada pak di tas pak. Ini pak, saya bawa tapi gak saya pakai. Masker pakai dulu pakai. Oh iya siap pak, siap. Tas siap. Pak, iya pak, nanti pak. Itu peralatan apa itu di jalan punyamu? Ini kak bersih-bersih, apa ini maksudnya? Ya kita bersih-bersih, ini kan puasa pak. Di kantor lagi belum ada kerjaan, jadi kita bersih-bersih di sini. Ya, biar pengguna lain juga nanti kan juga. Iya, tapi nggak bisa seenaknya kayak gitu Mbak, Mas. Iya Pak. Ini kan harus ada izinnya. Ya, ini Pak. Kalau ada kerusakan apa di sini siapa yang tanggung jawab? Lagian ini juga ada yang bersihin loh. Ini udah ada dinas kebersihan, udah ada PU. Tapi kan ini kotor Pak, jadi kita inisiatif ya. Untuk membersihkan. Prosedurnya Pak. Gitu Mbak. Prosesnya gitu, kalian di sini nggak ada izin ngapain? Pokoknya saya nggak mau tahu itu barang-barang kalian di jalan ganggu, dirapikan, dibersihkan, bawa pulang. Oke? Okay? Iya pak. Oke, okay, terima kasih. Lo? Kita kan niatnya bagus ya, bersih-bersih ya, malah dimarah. Yaudah ya. Terus gak apa-apa ya. Bagus, kita cari pahala sambil kita bersih-bersihin ini biar nanti pengunjungnya tuh gak ngerasa kalau ini kotor. Malah bapak-bapaknya tadi ngamuk-ngamuk marah-marah. Yaudah, bapaknya tadi siapa sih? Gak tahu. Kayaknya sih pekerja sini. Yaudahlah guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah.